sekarang kita akan tengok graf kedua yang akan kita lukis. Tadi kita dah belajar graf bar. Sekarang kita akan belajar pula graf garisan. Okey, so kita tengok first step sama juga. Tajuk kita tengok, jadual satu menunjukkan mean suhu bulanan bandar X pada tahun 2018. So dengan menggunakan skala 1 cm bersamaan 2 darjah Celsius, lukis graf garisan. So terus bracket, graf garisan yang menunjukkan mean suhu bulanan di bandar X pada tahun 2018. Maksudnya di sini ialah tajuk. Okey. So sama juga kita akan tengok nilai tertinggi dengan terendah dia. Nilai tertinggi di sini kita akan tengok nilai tertinggi ialah 34. Ini paling tinggilah. Kemudian kalau nilai terendah dia di sini ialah 30. Okey. So kita akan plot graf ini, kita akan buat paksi menegak dulu. Sama juga simpan space. Mula dengan kosong. Okey, bila nilai tertinggi 34, kita boleh buat sampai 34. Kalau nak cantik, kita boleh buat sampai 36. Lepas tu, atas tu, padam. Tutup. Okey, lepas tutup, jangan lupa terus ambil apa yang kita buat tu tadi. Dekat tajuk ni, labelkan dia. Suhu dan darjah Celsius. Kalau tak ada darjah Celsius, automatik eh, yang ni tak ada markah. Cik ingatkan. Okey. Kemudian yang mendata pula kita buat di bawah. Okey, kita akan mulakan dengan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Kemudian tu tutup dan kita akan salin daripada sini bulan. So, sekarang graf kita dah ada label. Okey, dan juga ada label untuk pasti mendata. Sekarang kita nak plot. Okey. Nilai pertama dia di sini ialah 32. So, kita akan ambil bulan Januari. Naik garisan menegak dia 32. Okey, cikgu zoom. Okey. Bulan Januari tadi. Okey, so kita akan tengok nilai 32. 32 di sini. So, kita akan buat titik persilangan dengan simbol X. Kita tak buat hashtag ke, tak buat star, tak buat titik. Kita buat X sebab lebih tepat. Okey. Kemudian, untuk bulan Februari, balik 33. Okey. Sekarang cikgu zoom.
Okey. 32 sampai 34. Maksudnya 33 akan ada di antara inilah. Macam mana kita nak tentukan? First step, kita ambil 34 ni, beza dengan 32 ni. 34 tolak 32, kita akan dapat 2 darjah kan perbezaan dia. 2 ini pula, kita ada 5 petak. So, 2 dibahagi 5. Okey, berapa kita dapat? So, kita akan dapat 0.4. So, satu petak ni 0.4. Jadi, kita ada 5 petak. Dia nak 3 satu petak 0.4. So, 0.4 0.8. Sini dah 1.2. So, maksudnya bila kita nak buat 3 per 3 ni ataupun nombor 3 per 3, kita akan jadi dekat tengah-tengah center. Sebab dia separuh kan. Okey, ataupun satu lagi cara senang, 34 dengan 32, dia ada dua perbezaan dia. So, 5 petak, kita nak tahu center je kan. 5 bahagi dengan 2 pun kita akan dapat tengah-tengah. So, dia akan dapat kat sini lah, tengah-tengah. Okey, kaedah ni kita boleh guna pakai untuk semua graf lah. Kita bahagi supaya kita dapat tahu satu petak ni mewakili berapa. Okey, itu 33 kita. Kemudian kita akan buat yang seterusnya. Okey. So bulan Mac kita ada 34. Bulan April 34. Bulan Mei kita ada 33 semula. Kemudian bulan Jun kita ada 32. Okey. Cikgu ada 6 lagi. Yang ni cikgu tinggal untuk soalan kamu eh, untuk kamu selesaikan graf ni di rumah. Okey, untuk graf ni kalau matematik kamu akan free hand sambungkan, betul tak? Tapi untuk geografi kamu mesti sambung guna pembaris. Cikgu, perlu ke ambil ni sampai ke titik kosong? No. Tak payah sebab kita tak ada apa-apa pun dekat bawah ni. Okey. Kita bermula ialah bulan Januari. So, kita akan mula daripada Januari. Pergi ke Februari. Februari ke Mac. Mac ke April. Okey. April ke Mei. Mei ke Jun. Okey, kamu akan sambung sampai habis graf ini. Okey, kemudian tajuk sama, kita akan salin dari atas. Tulis tajuk. Okey. Graf garisan yang menunjukkan min suhu bulanan di bandar X pada tahun 2018. Okey, bila dah selesai, 1 markah, 2 markah, 3 markah, 1 miss kat sini apa dia? Skala. Okey, so skala 1 cm mewakili 2 darjah Celsius. Okey, so nanti kamu akan lengkapkan yang ni dan kita dah selesai untuk 2 graf. Untuk graf gabungan kita akan masukkan kemudian. Aku harap kamu faham eh.